Assalamualaikum. Halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum yang rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go Mamang. Halo Mamang kaum pemula kaum recehan reban cari cuan. Oke, gua ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke memang jadi kondisi market saat ini ya sedang merah merona lah ya tetapi tidak semuanya merah. Ada Dogecoin dan XRP nih ya yang terlihat menonjol nih dua koin ini mengantongi kenaikan untuk Dogecoin itu 4% dan XRP atau Ripple dia naik 5% ya untuk saat ini. Tetapi gue di sini akan ngebahas salah satu koin yang katanya orang terkaya itu akan digantikan oleh 10 10 miliarder baru gitu yang akan mungkin timbul dari Shiba Inu. Wah, mantap nih ya. Informasinya itu luar biasa sekali. Karena memang ini nggak tanggung-tanggung gitu orang terkaya gitu akan digantikan oleh orang baru gitu yang mungkin akan cuan dari si Bainu. Oke, okay, sebelum lanjut ke pembahasannya di sini gua tidak menyarankan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin yang gua bahas ya. Kalian riset terlebih dahulu Dior ya, utamakan Dior. Di sini gua hanya menginformasikan aja, tidak ada suatu ajakan menjual ataupun membeli bahkan mengholder. Oke, okay, jadi informasinya apa kita langsung saja cek dulu si chartnya si Bainu ya. Kita analisa sedikit lah. Oke okay, dari cat time frame satu hari dia masih terlihat sideways ya karena dari sini nih dia ya naik ya lalu turun lagi di sini naik ya mungkin akan sideways lalu ke atas gitu ya itu untuk secara time frame satu hari yang gue lihat. Nah bahkan di sini nih itu eh, pada tanggal 11 dia di harga ya 299 ini tuh pas dia listing ya di Robinhood dia harganya langsung boom gitu ya langsung naik kita cek dari time frame 4 jamnya seperti apa nah dari time frame 4 jamnya seperti ini ya ini semenjak listing kan di Robinhood nih nih candle yang ini lalu dia di sini seperti ini ya ini masih terlihat sideways lah ya mungkin nanti akan naik juga gitu tetapi itu ter terserah kalian ya di sini gua hanya menganalisa aja sedikit gitu ya Oke okay, dari uh, si sendiri ini ya dia harganya di 26 ya mungkin pas listing di Robinhood itu kan dia ke 29 secara harga itu turun ya setelah dia listing Robinhood gitu kan ya seiring berjalannya waktu ternyata dia masih turun nih sekitar 3 poin lah ya dari 29 ke 26 dan di sini dia turun 1,37 persen tetapi gua masih tetap optimis dengan koin Shiba Inu ya bahwa kedepannya akan ada sesuatu yang eh, yang luar biasa lah Oke, di sini kita langsung saja masuk ke sebuah artikel ya. Kita masuk ke sebuah artikel aja langsung nih. Oke, di sini ada sebuah artikel dari Analytic Insight ya. Kita terjemahkan dulu. Nah, ini yang gue bilang di awal ya bahwa akan ada miliarder baru gitu yang muncul atau yang timbul yang di eh, yang yang dibuat oleh si Bainu gitu. Segera miliarder Shiba Inu mungkin menggantikan 10 orang terkaya Nah ini 10 orang terkaya tidak ada namanya ya Siapa? Tapi kalau untuk menggantikan Elon Mas itu nggak mungkin ya Tetapi ya itu itu kan hanya sebuah artikel gitu ya Oke langsung aja kita langsung masuk ke sebuah artikel pastinya seperti apa nih ya Oke kita terjemahkan dulu sekarang Supaya kalian juga bisa ikut membaca ya Apabila ya ada yang mungkin tidak terbaca sama gue ya. Oke, okay. segera miliarder Sibayno mungkin menggantikan 10 orang terkaya. Wah, ini 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 sangat sangat luar biasa informasinya. Ya, Mudah-mudahan aja ya kedepannya ini bisa terjadi gitu. Ya mau setahun dua tahun tiga tahun ya nggak masalah lah ya karena kita kan investasi gitu. Investasi itu. Ya memang jangka panjang gitu ya, beda dengan orang berdagang gitu, trading ya. Kalau trading itu kan harian atau mungkin seminggu lamanya ya. Setelah banyak spekulasi tentang daftar Robin Hood, SiBainu akhirnya tersedia di platform. Wah. Meskipun menghadapi kritik keras dari para ahli cryptocurrency, SiBainu telah berhasil mempertahankan banyak pukulan sejak awal bahkan ketika orang-orang secara serius mendiskusikan akhir dari pemerintahan kripto dan pembahasan uh, ketat di depan. Oh sorry, pemerintah kripto dan pembatasan ketat di depan. Shiba Inu tetap pada tempatnya setelah banyak spekulasi tentang daftar Robinhood, Shiba Inu akhirnya tersedia di platform untuk diperdagangkan. Seperti yang diharapkan investor, Shiba Inu sekali lagi dalam perjalanan ke bulan atau to the moon lah ya. Ya di sini gua memberi uh, sedikit pencerahan ya mungkin ya penjelasan lah bahwa si si Bainu itu kan dia ingin melisting ke Robin Hood dia itu mengejarnya atau memang uh, aju pengajuannya ya aju banding lah gitu dia terhitung dari bulan Agustus Wah ini lama banget ya dari Agustus dan baru terrealisasi itu di bulan April sekitar berapa bulan gitu ya untuk bisa terrealisasi. Nah, makanya di situ kita bisa bercermin ya bahwa sesuatu itu akan terjadi dengan prosesnya sendiri gitu ya. Dengan kekuatan kita, keoptimisan kita gitu. Kalau memang kalian sudah pesimis di awal, ya udah lebih baik ya gua sarankan tinggalkan aja gitu ya. Karena kalau pesimis ya percuma juga gitu. Hati kalian aja nggak yakin buat apa dipertahankan, ya udah tinggalin aja gitu. Jadi seperti itu kira-kira ya. Bersama dengan pembunuh Dogecoin, Shiba Inu, Robinhood menyertakan empat cryptocurrency lain seperti Solana, Polygon, dan Kompon pada platformnya. Namun, pangsa pertumbuhan terbesar tercatat dari pihak Shiba Inu. Hanya 24 jam setelah daftar Robinhood, harga Shiba Inu naik 35% dari tahun lalu ya. Sebuah petisi di Change Dot .org ya yang meminta Robin Hood untuk memasukkan Shiba Inu ke dalam platformnya memperoleh lebih dari 550 ribu tanda tangan meskipun aplikasi perdagangan dan investasi tidak mengalah pada permintaan investor cryptocurrency spekulasi saja sudah lebih dari cukup untuk mengirim Dogecoin harga pesaing naik perusahaan membutuhkan waktu lama untuk mempertimbangkan permintaan dengan cermat berdasarkan analitik teknologi dan faktor keamanan on-chain Ketika akhirnya eh, terjadi setelah bash terus-menerus, investor cryptocurrency tampaknya sangat senang dengan langkah tersebut. Di sela-sela ada yang membahas apakah jutawan Shiba Inu akhirnya bisa maksud daftar orang terkaya tahun ini jika rapat umum berlanjut. Nah, jadi di sini kalau untuk gue pribadi ya, kalau misalkan bicara jutawan ya di tahun ini gitu, bit, eh, jutawan Shiba Inu gitu kan yang akan diciptakan oleh Shiba Inu jutawan-jutawan yang akan diciptakan oleh Shiba Inu yaitu balik lagi dengan investornya gitu ya kalau memang e, mengholdnya itu dengan jumlah koin yang banyak yaitu mungkin bisa aja menjadi jutawan ya ya kalau mengholdernya hanya 100 ribu 200 ribu ya itu lebih baik menunggu aja gitu ya menunggu dengan memang harga Shiba Inu itu mungkin yang menjadi satu dolar gitu ya menjadi dua dolar ya itu kan semua tidak ada yang tidak mungkin di cryptocurrency tetapi kita hanya menunggu waktunya aja gitu ya kalau memang masih optimis gitu yang gue bilang kalau kalian masih optimis ya udah kalian tunggu aja misalkan kalian percaya bahwa Shiba Inu itu bisa menyentuh harga ke satu dolar atau dua dolar dalam kurun waktu lima tahun ya udah tinggal kalian menunggu aja gitu sanggup tidak untuk menunggu lima tahun tetapi kalau misalkan kalian e, pesimis ya udah gitu kan take profit aja di harga misalkan one cent itu terjadi gitu ya udah kalian take profit aja di sana gitu ya cuman untuk men profit itu jangan semuanya kalian take profit jadi sisakan aja ya kalau untuk gue pribadi dari total aset yang gue miliki ya koin shiba inu gue membagi baginya itu dengan e, di beda beda harga ya kalau secara rupiah 140 rupiah itu gue akan take profit 25 mencapai ke 1400 rupiah itu gua akan take profit lagi 25% dan sisanya itu akan gua holders ya jangka panjang ya terserah lah mau turun atau mau naik itu gua nggak peduli gitu Oke kita lanjutkan Reaksi instan setelah daftar Robinhood Hood dalam waktu 2 jam setelah pengumuman harga Shiba Inu naik 36,88% hanya untuk turun kembali dan mencatat pertumbuhan keseluruhan 15%. Namun, cryptocurrency lain yang terdaftar di Robinhood juga tidak melakukan upaya besar untuk rally setelah inisiatif tersebut terungkap. Ya, jadi dari tiga, dari empat koin yang di-listing di Robinhood yang paling menonjol itu hanya Shiba Inu, ya, dari segi kenaikannya untuk Solana. Lalu, Polygon Matic dan Compound itu tidak ada sebuah pergerakan itu, menurut gua, ya, secara gua melihat gitu jika dibandingkan dengan Shiba Inu. Untuk Shiba Inu ini, kan, wah. Itu harganya langsung, ya, langsung ke 29 dari 22 gitu ya. Mungkin kalian yang menyerok di harga 22 itu sebelum listing di Robinhood itu udah cuan, ya, udah cuan lah. Dan jangan lupa nikmatin. Menurut para ahli, listing dan rilis really kejutan besar diperkirakan akan mendorong harga Sibainu lebih lanjut. Dalam beberapa hari mendatang, namun kita harus tetap mengingat fakta bahwa rilis really harga... Dodge Dogecoin killer bisa menjadi pergerakan singkat karena pasar cryptocurrency masih menunjukkan tren bearish. Iya, karena kan eh, kita yang sering melihat lah ya ketika si Bitcoin turun, Ethereum turun ya udah gitu kan. Beberapa kripto lainnya pun ikut-ikutan turun dan sekarang itu masih eh, berada di fase bearish ya. Belum belum begitu signifikan lah kenaikannya gitu dan si Bitcoin pun eh, di bulan Maret aja gitu di bulan Maret atau awal April lah ya. Dia cuman ke harga 45 ribu aja setelah itu dia turun lagi gitu dan sekarang masih di 39, 40, 41 balik lagi gitu masih begitu-begitu aja lah ya. Jadi belum ada sesuatu pergerakan yang baik. 2021 adalah tahun besar bisakah kita mengharapkan hal yang sama di 2022 nah ini yang yang menarik nih ya bahwa 2021 itu kan harga si Shiba Inu secara rupiah itu udah menyentuh di berapa rupiah dan sekarang itu masih di 0, gitu. Secara umum pada tahun-tahun biasa pertumbuhan 2000% dalam saham dipandang sebagai hal yang besar. Namun apa yang dicatat Shiba Inu adalah peristiwa bersejarah. Pada tahun 2021 saja Shiba Inu menunjukkan cryptocurrency 120 juta persen. Gila nih ya kenaikannya 121 juta persen Cryptocurrency memulai tahun pada 0,0 nya masih banyak banget Dan mencapai tertinggi sepanjang masa di 0,000 nya ada 4 lah ya 8841 pada bulan Oktober tahun 2021 jadi kalau melihat dari harga ya antara 2021 sampai dengan sekarang di bulan April 2022 itu jauh banget ya. Di sini kepala 8, nolnya masih sama 4 nol di belakang koma tetapi sekarang itu harganya di 26 lah ya. Jadi jauh sekali gitu turunnya. Banyak faktor yang meng mengkontribusikan terhadap pertumbuhan Shiba Inu tahun lalu. Misalnya Shiba Inu terdaftar di banyak bursa pada tahun 2021 memicu FOMO di antara orang-orang di sisi lain... Peluncuran Siba Swap ya pertukaran terdesentralisasi telah meningkatkan likuiditas dan memperkenalkan staking. Harga pesaing Dogecoin mengamuk ketika ditambahkan ke Coinbase global. Wah ini ya. Jadi ya memang banyak sekali ya mungkin banyak juga orang yang memang cuan banyak gitu di Siba ini pada tahun 2021 ya. Apalagi yang menyerok di harga dasar gitu ya kita nggak muluk-muluk ya yang, yang menyerok di nolnya masih 6 gitu ya itu udah cuan banget. Miliarder Shiba Inu dalam daftar orang terkaya. Menurut sebuah laporan, seorang investor kripto membeli hampir 200 miliar token. Shiba Inu pada Oktober 2020 hanya dengan 17 dolar aja, jir. Wah, 17 dolar aja dia mengantongi 200 miliar token ya. Dan sekarang nilainya jutaan dolar. Demikian pula banyak investor awal Shiba Inu juga diuntungkan dari rili really harga mereka yang mencetak waktu besar seiring di cap e, sebagai jutawan Shiba Inu. Namun ada spekulasi apakah para pencari untung yang beruntung ini benar-benar dapat masuk ke daftar orang terkaya. Ini itu yang gue bilang ya. Yang nolnya masih banyak itu dia mungkin hanya sekitar 17 dolar aja dia mengantongi atau mem e, mendapatkan 200 miliar token Shiba Inu dan dijual di bulan Oktober di tahun 2021 itu hanya setahun aja gitu kan Itu udah menjadi berapa juta dolar gitu ya Wah inilah ya Ya suatu hal yang memang menginspirasi Dengan optimismenya mereka mengholder si koin Shiba Inu lah ya Tetapi jelas bahwa banyak investor cryptocurrency bergerak memasuki komunitas elit Dalam data Forbes 2021 orang Amerika terkaya tujuh pengusaha kripto dan miliarder ditambahkan. Langkah ini membuktikan dominasi ekosistem terdesentralisasi dan dampak cryptocurrency seperti Shiba Inu terhadap manusia. Widih ya. Jadi ya udah, udah banyak orang tercipta lah ya dari artikel ini. Orang tercipta uh, dari koin Shiba Inu. Ya kalian bisa melihat lah ya harga Shiba Inu itu dulunya nolnya masih banyak banget nih. Ini uh, sekitaran uh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih ada. 11 di belakang koma gitu kalian menyeruk di sana kalian e, menjualnya di harga nolnya tinggal sisa 4 itu udah jelas-jelas lah ya Oke memang jadi ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian seputaran koin Shiba Inu ya Yang bahwasanya akan e, menciptakan miliarder baru dan akan mengalahkan 10 orang terkaya Tetapi untuk diantaranya diantara 10 orang terkaya itu yang akan terkalahkan itu siapa gue nggak tahu ya Karena disitu tidak dicantumkan namanya bang, ataupun inisialnya Ya di sini gue sekali lagi mengingatkan bahwa gue sama sekali tidak mengu, e, menggurui, menasihati, bahkan mengajak gitu ya kepada kalian untuk mengholder membeli itu tidak sama sekali jadi kalian tetap Dior ya tetap Dior lah usahakan riset mandiri gitu jangan hanya sekedar menerima informasi dari luar langsung kalian telan mentah-mentah wih ini ada informasi bagus ya udah gue langsung masuk exchange nih gue langsung share si bayi gitu ya nggak kayak gitu konsepnya ya oke memang sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye bye